Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kakak sedang menelusuri petunjuk dari sebuah peta teman-teman. Di peta tersebut dituliskan bahwa di daerah sini tersimpan tumpukan harta karun teman-teman. Kakak jadi penasaran teman-teman. Kali ini kakak langsung meluncur ke lokasi teman-teman untuk melakukan pencarian harta karun tersebut. Wah, kakak semakin penasaran nih. Kira-kira harta karun apa ya yang ditumpuk di sekitar daerah sini teman-teman? Wah, itu tumpukan apa teman-teman? Ini sepertinya mencurigakan teman-teman. Wah, ada tumpukan daun kering teman-teman. Wah, ini sangat mencurigakan nih. Wih, benar-benar sangat mencurigakan. Wah, jangan-jangan yang ditunjuk di peta tersebut emang tempat ini teman-teman. Emang ini nih. Wow. Ini kira-kira apa di bawahnya ya? Kita bukain ya. Bukain tutupnya. Wih. Teman-teman. Asik. Wow. Benar sekali teman-teman. Ternyata yang dimaksud di peta tentang tumpukan harta karun itu adalah ini teman-teman. Wow. Ternyata banyak tumpukan mainan teman-teman. Asik nih. Keren sekali. Wah. Kita dapat mainan sebanyak ini teman-teman. Asik. Ini berkat petunjuk dari peta teman-teman. Oke, kita ambilin satu-satu ya. Kira-kira hewan apa aja nih. Oke, ini yang pertama teman-teman. Wow, ini ada si Raja Rimba teman-teman. Raja Rimba. Keren sekali, sangat gagah. Ini warnanya kuning. Wah, ada yang tahu nggak namanya apa ini? Ya, betul sekali teman-teman. Ini namanya singa. Si Raja Rimba. Wow, hewan yang banyak ditakuti oleh hewan lain. Keren. Nah, kakak di sini sudah menyiapkan keranjang untuk menyimpan hasil temuan ini teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua nih. Wah, ini sepertinya dinosaurus teman-teman. Iya, benar sekali. Ini dinosaurus jenis T-Rex. Giginya coba lihat, tajam-tajam teman-teman. Giginya sangat banyak. Karena hewan ini jenis pemakan daging teman-teman. Atau predator. Atau biasa juga disebut hewan karnivora. T-Rex si pemakan daging teman-teman. Mantap. Kita masukin. Ini hewan kedua yang kita kumpulin nih. Selanjutnya nih. Ada apa lagi ya? Masih ada T-Rex teman-teman. Ini temennya ya. Temennya yang barusan. T-Rex juga punya temen ternyata ya. Keren sekali nih. Oke, kita masukin. Lanjut nih. Ada yang warna putih belang-belang hitam. Kalau ini kuda zebra teman-teman. Wah, kuda zebra. Keren sekali nih. Seperti habis dicat ya. Warna hitam. Belang-belang hitam teman-teman. Oke, ini yang kedua. Ternyata masih banyak teman-teman. Harta karun yang kita temukan ini masih banyak nih. Ini apa nih? Ini sepertinya cukup besar nih. Wow, ini ada triceratops teman-teman. Wow, triceratops. Keren sekali nih. Ini ada triceratops teman-teman. Kakak nemuin ini juga nih. Asik, nambah lagi. Lanjut yang ini nih. Apa ini ya? Ini hewan besar yang punya belalainya itu teman-teman. Dengan kupingnya yang lebar. Tahu kan hewan apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah hewan gajah ya. Oke teman-teman. Masukin lagi. Kita kumpulin lagi. Selanjutnya ini nih. Masih T-Rex ternyata. Wah teman-teman. Ternyata kita mendapatkan banyak T-Rex di sini. Mantap teman-teman. Asik. Si predator yang giginya tajam nih. Dinosaurus atau binatang purba yang jenis T-Rex nih. Oke, masukin lagi. Selanjutnya ini apa ya? Lehernya kok panjang begini? Ternyata ini masih dinosaurus juga teman-teman. Atau hewan purba. Ini dari jenis Brontosaurus teman-teman. Keren sekali nih. Sangat besar tubuhnya.
dengan leher yang sangat panjang. Ini dinosaurus yang dikenal seperti raksasa, teman-teman. Namun ini jenis pemakan tumbuh-tumbuhan, bukan pemakan daging, teman-teman. Meskipun badannya sangat besar. Oke. Lanjut simpan. Lalu kita ambil lagi nih tumpukan harta karun ini. Wah, ini ada dari jenis dinosaurus lagi, teman-teman. Tetapi ini warnanya hijau dengan duri-duri atau seperti sirip nih di punggungnya. Wah, penuh sekali dari leher sampai ekor, teman-teman. Nah, kalau ini disebutnya dengan Stegoceras, teman-teman, atau Stegosaurus. Oke. Mantap sekali. Keren banget ya. Stegosaurus, teman-teman. Masukin lagi. Wah, ini ada yang warna oren nih. Penasaran nih. Warna oren apa nih? Wow, wow. Wow. Ternyata ini unik sekali. Wow. Ini kepalanya dua, teman-teman. Wah, kok ada ya binatang seperti ini? Wah, unik sekali nih. Badannya cuma satu, tapi wah, lihat kepalanya kok ada dua ya. Wah, keren sekali nih. Ini benar-benar sangat unik. Kepalanya ada dua. Oke, teman-teman, simpan langsung di sini. Kita ambil yang lainnya nih. Ini ada yang warna kuning. Wih, ternyata masih si pemakan daging, teman-teman. Iya, dinosaurus jenis T-Rex seperti yang tadi. Tapi ini warnanya lebih bagus, teman-teman. Wah, ini warnanya kakak suka sekali nih. Ini warnanya kuning, teman-teman. Warna kuning. Bagus sekali. Keren sekali. Coba lihat mulutnya, teman-teman. Wih, menyeramkan. Ini makhluk yang menyeramkan namun lucu, teman-teman. Menyeramkan tapi lucu. Hebat ya. Kita lanjut nih. Waduh, ternyata masih T-Rex. Banyak sekali T-Rex-nya, teman-teman. Keren banget nih. Asik. Kita mendapatkan banyak T-Rex di sini nih. Kalau yang ini warna hijau putih, teman-teman. Mantap, masukin lagi ya. Lanjut ini nih. Ada yang kuning ini, penasaran. Ternyata, teman-teman, ini si raja hutan. Wow, teman-teman, coba lihat, menyeramkan sekali. Ini hewan buas yang menjadi raja hutan nih. Hewan-hewan pasti pada takut dengan binatang ini karena binatang ini memangsa hewan-hewan lain atau biasa disebut dengan karnivora, teman-teman, atau predator atau pemakan daging. Wah, banyak sekali julukannya ya. Mantap. Ini premannya hutan, teman-teman. Menyeramkan. Oke, masukin ke keranjang. Wah, sepertinya masih ada lagi tuh. Ada satu lagi, teman-teman. Wah, iya betul. Warna putih. Ternyata ini hewan yang banyak disukai manusia, teman-teman. Karena sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Selain dagingnya enak, penghasil susu juga, teman-teman. Wah, mantap. Susunya juga bisa dikonsumsi. Yang pasti daging dan susunya sangat bergizi. Oke, teman-teman. Inilah harta karun yang kita dapatkan hari ini, teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini ya. Jangan lupa like, subscribe juga, teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Ya, teman-teman akan dapat terus mendapatkan video yang jauh lebih seru lagi dari kakak. Terima kasih.